بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Menghormati pengacara majlis pengurusi Madrasah Al-Fatih Muslimin dan muslimat para pencinta ilmu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 20 hari bulan 8, 24 bersamaan dengan 15 Safar 1446 ana dapat sampai ke kampung tuan-tuan ini dalam program Bicara Agama. Tajuk kita meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berkeluarga. Bila kita sebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Islam mesti nak tahu. Kita suka dan kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Allah perintah suruh kita sayang. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Allah bagi tahu pada kita, suruh Nabi bagi tahu, kalau kamu nak Allah Taala sayang kepada Allah, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni atas dasar apa? Allah yang perintah. Tuhan suruh kita sayang kepada Nabi. Batul lagi mana cara nak sayang? Jawabnya dengan ikut apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah sekalian, bila kita sebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nama dia disebut. Bila kita solat, nama Nabi disebut. Maknanya sebut nama Nabi dalam selawat ni ibadat. Tapi tak cukup setakat sebut nama saja. Kita kena tahu apa yang ditinggalkan. Apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, itu yang menjadi kewajipan untuk kita tahu. Ya, menjadi kewajipan untuk kita tahu, iaitulah apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bawa kepada kita ajaran yang sangat jelas. Dalam hadis Nabi kata, taraktukum alal bayda, aku tinggal kepada kamu di atas landasan yang putih bersih. Setara mana putih? Layluha kanahariha, malam dia seperti siang. Ajaran hak Nabi ini, malam supaya siang, siang jangan jadi malam. Nah, learning tukar. Malam, siang nak jadi malam. Sebab kita tidak tahu apa dia hak Nabi royak. Tahu. Gapo dia kita tahu? Jawab dianya, tiga asas yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini melalui hadis Jibril alaihissalam, iaitulah iman, Islam dan ihsan. Ingat ada tiga tu tak? Iman, Islam, ihsan. Maknanya kita ada iman ni, Islam 5, 11. Sebelah ni kena campur dua. Sebab apa kena campur? Sebab iman itu hak tak nampak. Iman tak nampak. Sebab apa tak nampak? Sebab kepercayaan yang ada dalam hati itu nama dia iman. Hak kita percaya dalam hati kita beriman. Beriman kepada Allah, Rasul, kitab, malaikat, Rasul, apa ni, hari akhirat, itu semua kita percaya dalam hati. Islam
semua hak zahir nampak. Nah. Mengucap 25 syahadah. Semayah, puasa, zakat, haji, semuanya nampak. Dan satu lagi sebelah ni duduk di bawah satu lagi kawalan, nama dia ihsan. Ihsan tu kawalan. Bila kita berasa Nabi SAW sebut ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, musmuk Allah Taala, macam kita nampak Tuhan. Kalau tak nampak, fa illam takun tara fa innahu yara, kita kena rasa, kena menjiwai, Allah tengok kita. Jadi barulah kita rasa. Bila kita rasa Allah Taala tengok kita sentiasa, dan kita duduk belajar dalam kitab sifat Allah Taala, nah. Berapa sifat dia hafal? Berapa hak kita hafal sifat Tuhan? Oh. Eh? 13. Ada kata 20, dia capu-capu ya, kaunuhu tu. Nah. Tapi hak kita nak menghayatinya berapa? Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui. Nah, tiga sifat inilah yang mengawal hidup kita. Sebab bila ada tiga sifat ni, tak berani nak buat benda pelik. Mana semayah tu? Allah tengok. Kalau tak semayah, mana? Jadi semua perkara kita tak nak buat. Nak cakap tak baik pun Tuhan dengar. Nak buat benda tak juga pun Tuhan tengok. Nak buat benda apa saja pun Allah Ta'ala tahu. Maka ini dipanggil darajah ihsan, ini darajah yang sangat penting dalam hidup kita. Sebab dengan ada darajah inilah, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan selamat di dunia dan kita akan aman di akhirat nanti, insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian. Nabi kita mari. Dia bawa kepada kita agama. Nama agama ini Islam. Nama agama kita Islam. Lawan kepada Islam, apa dia? Lain daripada Islam, bukan berlaku. Yahudi ke, Nasara ke, apa lagi. Hak sama hak baru-baru ni, nah, agama Hindu ke, Buddha ke, apa. Itu yang penting, bukan daripada Islam. Maka bila kita sebut Allah SWT ajar, bawa kepada kita Nabi yang mulia, Nabi yang terakhir, ajaran dia, nama dia Islam, maka kita juga kena tahu para jemaah sekalian, Islam itu makna apa. Ha, malam ni kita nak belajar tengok muslimin dan muslimat kita ni, Islam itu makna apa. Ha? Sejahtera. Ha. Terjemahan dia betul, Islam sejahtera. Lagi kena pakat jawab baru nampak, biar nampak orang panggil bias panah suasana malam dah. Ha. Gak boleh lagi. Islam agama. Ha. Islam. Kalau kata saya orang Islam, maknanya kita menganut agama Islam. Lagi makna apa Islam? Islam mengajar kita, maknanya ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita supaya solat, puasa, zakat, haji. Dan satu lagi yang kita kena pelumat ini, Islam dengan makna tunduk, patuh, akur, taat. Dengar kata. Ha, itu bahasa kita, bahasa kok kapus dak. Nah. Gapo dia mana Islam? Dengar kata. Dengar kata kan tu? Allah suruh solat, kita solat. Allah suruh puasa, kita puasa. Eh, puasa ni bukan mudah. Puasa dengan solat mana mudah? Ha. Puasa dengan solat, dengan sembahyang. Mana mudah? Mudah puasa. Puasa pakai tak makan aja dia dah. Kau mudah mah ya? Payah nak jawab tak? Payah nak jawab? Payah mah ya? Buktinya? Ngamal orang puasa tak mah ya? Ini berlaku ke ni? Ada orang kata dia antara benda pelik boleh puasa, puasa tak mah ya? Dia tak puasa kan? Mungkin dia tak masak. Nah, tepat makannya enggak tau kan? Semayah orang tak tahu dia tidur. Ha, jadi kita kata dua-dua tu payuh berlaku. So, tapi solat lebih payuh daripada puasa. Kecuali orang kerja berat. Nah, orang kerja berat tu memang ada masalah lah. Kena puasa musim panas macam tahun ni. Hei, berasa. Dia panggil zaman El Nino. Tahu nama El Nino? Panah ke baru ni. Nah,
Sapa perekat kita kena solat istisqa lah. Solat minta hujan. Walau macam gitu, dua-dua kena buat. Puasa kita kena buat, solat kena buat. Itu maknanya Islam, maknanya kita tunduk, patuh apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu nama dia Islam. Baik, bila kita kata kita nak ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah kekeluargaan. Nabi, siapa dia letak tajuk ni? Pengurus dipilih. Nak suruh cakap bab mana ni pengurus nak malam ni? Ha, bab kekeluargaan ni. Bab nak suruh cakap bab Nabi bini ramah ke? Ha, muslimat bantah tak salah tu. Tak pergi. Dia tak dia kata tu tadi mula. Tadi lain dah. Eh? Nak hak mana ni? Nak keluarga ni besar. Dalam bab perkahwinan apa keluarga, dalam bab jaga anak berkeluarga, dalam bab apa ni? Tua menantu berkeluarga. Jawabnya Allah Taala beri kepada Nabi sahabat-sahabat, ada mertua, ada menantu. Pasal apa? Nah, siapa dia mertua Nabi? Dalam sahabat empat. Mau jadi tok tua dia siapa? Sayyidina Abu Bakar dengan Umar mertua. Menantu Uthman Ali. Ha, kena ingat ni sejarah. Nah, kita tu cakap pelik-pelik dalam bab keluarga ni, kenapa Allah Taala pilih dua mertua, dua menantu? Sayyidina Uthman dua kali menantu. Uthman dua kali. Mula-mula dia kahwin seorang anak dia, lepas tu anak dia meninggal masa perang Badar. Sakit, Nabi kahwin ke seorang lagi pula. Ha, kalau zaman kita ni orang panggil salih tikar dia. Mati kat mati kakak, bui adik pula. Tidak salih tikar kalau istilah orang kapur. Mana kalau maknanya bapak mertua ni kalau menikah seorang lagi anak tu, maknanya menantu baik lah tu. Tak, menantu jauh orang panggil. Kalau tidak Allah mujurlah selesai ada masalah kita ni. Serabut aku tengok dia klik mari dah. Mati tu dia bagi ayah dia kat mujur tak mari dah dia tu. Tak. Kalau menantu hak kita saya seorang lagi pula pergi ambil adik lah ganti. Setengah orang tak ada adik dah. Anak saudara yang agama ambil anak saudara pula pergi. Ada lagi tu. Siapa bila dia kata salih tika ni, saya dia kata bukan salih tika tu, eh salih kapek. Dah ambil anak saudara, mula-mula mak saudara mati. Jadi Allah Taala pilih dua mertua, dua menantu. Maka di sini para jemaah kita kena letak di dalam perjuangan nak menegakkan Islam ni, kekeluargaan tu penting juga. Anak beranak penting. Pasal itulah bila kita ada malam ni kita akan bincang di akhir nanti, bagaimana kita nak bawa anak-anak kita ni, dia panggil tajuk dia masuk syurga sekeluarga. Betul tak? Kalau kita tanya ayah, nak pergi syurga ke tak? Tak payah tanya lah ustaz weh. Orang nak pergi belakang tu tak? Tengah tidur pun jawab nak. Orang best tak panggung. Tak, contohnya kalau tanya lah, mau nak pergi syurga? Nak pergi? Best dah tu. Oh, nanti faham ni. Nah, tengok lagi. Nak pergi berapa orang? Okay? Nak pergi berapa orang okay, syurga tu? Eh? Orang pergi belakang. Soalan yang ketiga kita tanya lepas ni. Baik. Maka dalam kekeluargaan, Allah SWT ajar kepada kita satu perkara yang perlu kita kena ingat pada jemaah sekalian. Dalam surah At-Tahrim, tulis dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6 Allah Taala sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amaruhum ma yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang yang beriman, tengok tuan-tuan yang duduk yang ada Quran tangan tu, buka surah At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, hei orang yang beriman, siapa dia orang yang beriman? Siapa orang yang beriman? Kita. Sebab itulah kata Ibnu Mas'ud, bila kamu dengar Allah Taala sebut ya ayyuhallazina amanu, hei orang yang beriman,
buka telinga, selek mata, lapan dada. Sebab apa? Sebab bila Tuhan panggil kita, maknanya Tuhan nak beritahu pada kita sama ada arahan suruh buat ataupun larangan suruh berhenti. Itu dalam ilmu tafsir dia kata iza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, mu kena berhenti. Dengar molek. Maka orang beriman itu siapa? Kita orang beriman, orang yang telah membenarkan percaya kepada Allah Taala, percaya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu nama dia orang beriman. Qu anfusakum, mu kena jaga diri kamu sendiri. Diri kita ni maknanya kita kena jaga kita dulu. Kita sebagai ayah, kita sebagai suami, kita sebagai bapa, kita kena jaga kita dulu mula-mula. Apa satulah kalau ada emergency, nah, kita kena selamat kita dulu baru kita tolong orang lain. Kau gitu tolong orang dulu patah kita lemah. Tak boleh. Apa satulah dia kata kalau orang tergelar air, kalau kita tak pandai benar jangan terjung. Mati dua-dua, silap-silap kita mati dia lepas. Ada. Tapi orang sini orang tepi sungai ni, tepi laut ni, pandai belakang benar ni. Nah. Yang pentingnya kita kena berusaha selamatkan kita dulu sebelum daripada orang lain. Qu anfusakum daripada wa ahlikum. Baik. Bila kata kita nak selamat, kita nak selamat kita. Dengan apa kita nak selamat? Kita ni sebagai bapa, sebagai ketua keluarga, kita kena belajar ilmu. Dia panggil ilmu fardu ain. Tuan-tuan dan puan-puan, tahu ke gapo dia ilmu fardu ain? Ilmu fardu ain, ilmu gapo? Ini nampak nak jawab tu. Ilmu fardu ain, gapo dia ilmu? Boleh. Kau tak ingat eh? Ilmu budak-budak. Setengah orang itu kata ilmu fardu ain, kata ilmu budak-budak. Pasal petai-petai kayak kita lorak duk atas anak. Gi kelas fardu ain, tak begitu kan? Gua nak lorak tahu. Atas anak fardu ain ataupun nak gamit fardu ain. Jadi dia ingat kau ilmu fardu ain ilmu budak-budak. Ha, hak betulnya berapa dia ilmu fardu ain hak betul? Ha? Tulis itu. Kalau tak saya tulis pun ingat. Ilmu fardu ain ni ilmu hak kita wajib tahu. Orang kapal kata barai kena tahu. Gapo dia kita kena tahu? Yang pertama kali kita kena kenal Allah. Siapa dia Allah? Kita nak kenal Allah Ta'ala ni melalui tiga cara. Ingat molek. Kita nak kenal Allah Ta'ala melalui berapa cara? Tiga cara. Yang pertama, kita kenal Allah melalui nama-nama dia. Kenal Allah melalui nama. Yang kedua, kenal Allah melalui sifat. Yang ketiga, kenal Allah melalui makhluk dia. Bila kita tengok makhluk pelik-pelik, tengok bukit, bukit boleh turun air atas bukit, betul tak? Kita lah ni, kalau kita tengok dengan otak kita, bila kita duduk bawah ni panas, kalau kita naik kau tinggi, kau dekat dengan matahari, kau panas ke kau sejuk? Nak tahu? Makin panas ke makin sejuk? Laki tinggi naik, lagi panas ke lagi sejuk? Sejuk? Kau dekat dengan matahari, kau sejuk warnanya? Patut kau panas tak? Kau naik tinggi, masuk kulit ni. Sebaliknya, kau naik pocok bukit, sejuk. Pelik tak? Dua minggu lepas, anak pergi tazkirah di Kuala Lumpur. Sahabat kita terbawa naik ke menara hok tinggi tu, menara 118 tingkat. Kita naik atas tu, dia kata tengok awal duk bawah, hujan duk bawah gitu. Hujan duk bawah. Maknanya makin tinggi makin sejuk, kita kata pelik. Patut makin tinggi makin panas ngokor kat matahari. Ana tanya sahabat kita, driver kapal terbang. Oi kapal panggil driver kapal terbang tak? Kalau hak luar dia panggil pilot. Pilot nak nampak ilis sikitnya. Pilot kapten, kapal terbang. Kata tuan pilot, berapa puluh ribu kaki naik atas tu, panas ke sejuk? Dia kata kesejukan tempat dia naik tinggi tu 64 tolak Celsius.
94 negatif tak ada. Kalau kita buka cermin masuk, habis dia batu belakang dalam tu. Ha, jangan main. Itu dia pasal tu dia kata, kita nak kenal Allah Ta'ala melalui nama, melalui sifat, melalui makhluk dia. Pelik Allah Ta'ala buat makhluk. Satu, kita kena ingat. Jadi kita kena tahu, itu namanya fardu ain. Yang kedua fardu ain kita kena belajar ibadat. Bila nak solat, dia ada taharah. Ada semaya. Atau ada puasa. Ada zakat. Orang ada duit kena pergi haji. Semua tu fardu ain yang perlu kita kena belajar. Kalau kita ada isteri, ada anak perempuan pula, kena belajar pula dalam bab haid. Berapa hari tak boleh semaya sebulan. Berapa hari kalau dia beranak nifas. Semua ni dia panggil ilmu fardu ain yang kena belajar. Pada itulah Allah kata, qu anfusakum wa ahlikum, keluarga kamu kena belajar ilmu yang wajib diketahui. Pasal itulah kita kena belajar hari ni kelah fardu ain, kelah kafar, berapa lagi kelah? Papa. Yang betul kelah itulah kelah kena mengaji tu. Pasal itulah kita di masjid, di madrasah, di balasah kena ada kelah pengajian ilmu-ilmu yang wajib diketahui. Walaupun secara ringkas-ringkas. Ilmu yang kita kena tahu walaupun ringkas kena belajar. Maka Allah Ta'ala sebut ini, qu anfusakum, jaga diri kamu dengan belajar, dengan taat, dengan tahu benda yang wajib kena tahu. Wa ahlikum, dan juga kena ajar keluarga kamu, kena tahu apa yang kita kena tahu. Barulah kita nak selamatkan diri kita nara daripada api neraka. Sebab api neraka tu berdahsyat sangat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni, waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar dia api, manusia yang kafir dengan batu-batu. Batu tu apa masuk neraka juga? Dia tak ada dosa, ke batu ada dosa? Macam batu berhala. Pasal apa tu hai bakar juga dia? Padahal dia tak salah. Puak kafir tu okey, pahak buat batu pada dia sembah. Tapi batu masuk juga neraka pasal apa? Sebab apa batu tu masuk neraka? Dia dosa. Dia bersalah. Dia tak nak suruh orang hak jo buat tu tengok, Tuhan aku duduk sekali nak bakar juga. Jadi makin kecewa dia. Bos ada sin ni. Tuhan kata ni makhluk hak muduk mitok. Mitok tolong lagi, mitok tu mitok ni. Nah. Zaman dulu kan. Ada juga orang-orang hak zaman dulu hak tak zaman tak mengaji banyak dulu. Kuat juga ni. Mitok dengan tunggu kayu lah. Mitok dengan berapa dia panggil? Pusu. Kepala sungai. Nak lalu kepala sungai, mitok izin. Tapi zaman kita, tak ada mitok izin apa dah. Pakai terjumpa, tak ada kuat dah. Budak-budak lah ni. Maknanya, hak kamu minta tu, batu-batu tu, Allah bakar sekali. Sebab apa dia bakar sekali? Sebab nak suruh puak-puak kapir ni tengok, ingat kau dia nak hari tolong kita. Dia kena juga. Mana kekecewaan tu habislah. Mana habis kemuncak. Kalau dia mikir tu habislah nak mari tolong. Dia janji dulu lah. Nak mari batu kita. Kita minta tolongnya dia. Tak jadi apa. Maka marilah bila kita sebut tentang Allah SWT suruh kita jaga keluarga kita daripada api neraka. Maka dari situlah sabda Nabi SAW. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Semua kita ni ketua. Dan kita bertanggungjawab dengan orang di bawah jagaan kita. Kita bertanggungjawab di bawah orang di bawah jagaan kita. Biar dia tahu mana yang betul, mana yang salah. Mana yang benar, mana yang tak betul. Maka Nabi SAW dalam pendidikan dia, yang pertama sekali dia letak, dia tanam dalam jiwa anak-anak dia. Dia tanam dalam jiwa umat dia. Dia tanam dalam jiwa kanak-kanak yang ada sama dia. Apa dia? Dia tanam yang pertama sekali Nabi kita ajar ilmu akidah ataupun tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kena tengok. Sekarang ni kita kena belajar ilmu apa kita nak belajar lu anak kita ni? Apa kita nak ajar? Ajar ilmu tauhid, mengesakan Allah Ta'ala, dan juga biar dia tahu siapa Allah, biar dia tahu siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan biar dia kenal apa yang patut kita buat, yang tak boleh buat. Dengar cerita ni. Sepupu Nabi, nama dia Ibnu Abbas.
Ingat nama dia. Nama dia Abdullah bin Abbas. Ada masjid surah kita ni hak nama Abbas ada? Tak, tak betul lah. Tak betul lah nama. Ada nama Abbas. Mati dah. Innalillah. Ha, kalau ada, kalau ada lah ni, kalau nak boleh anak, tak kira lah ada sini ke tak ada sini ke, buh nama Abdullah. Nama dia Abdullah bin Abbas. Ha, comel. Ibnu Abbas, orang Arab dia suka panggil ibnu, abu, itu bahasa dia panggil gelaran. Kalau anak orang panggil ibnu, kalau ayah dia panggil abu. Ya, macam pengurusi kata ni, penceramah kita ni orang kena Abu Anas. Ha. Setengah orang tu hok duk tengok live semua ni, dia kena Abu Anas daripada nama kita. Bila kata malam ni penceramah kita ustaz ni, bukan. Kita nak pergi dengan Abu Anas cakap. Pasal apa jadi tukar? Abu Anas tu bukan nama. Dia panggil kunyah, gelaran. Macam Ibnu Abbas, nama dia Abdullah. Ayah dia nama Abbas. Ibnu tu mana anak? Abdullah, anak Abbas. Ringkas dia, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni, masa dia duduk sampai ke Madinah, dia masih kanak-kanak lagi. Masih budak lagi. Maka Nabi SAW didik dia dengan satu pendidikan yang mesti kita kena didik anak kita dengan perkara ni. Tuan-tuan tanda didikan Nabi ni. Biasanya Rasulullah SAW dia suka letak budak ni atas kenderaan. Mana kalau Nabi kita naik unta, naik apa ni, kuda ke, donki ke, dia letak belakang. Boleh gendong. Orang Kelantan kata bergendong. Orang luar kata membonceng. Ni, bonceng. Bonceng maknanya kita letak anak kita ke siapa atas mutus sekalinya kita membonceng. Jadi Nabi ni sallallahu dia nak ajar budak ni, dia ambil letak atas kenderaan sekalinya dia. Jalan ngongek-ngongek naik kenderaan. Nabi pun jawab, "Ya ulam, hei anak." Kata di ulama hadis dia kata Nabi panggil ya ulam, dia kata budak belum balik, orang panggil ulam. Kanak-kanak yang belum balik nama dia ulam. Mana budak Ibnu Abbas ni kecil lagi. Inni u'allimuka kalimatin. Aku nak ajar kepada kamu beberapa patah perkataan. Budak tak boleh ajar banyak, dia tak ingat. Kita orang tua, kau tak ingat. Kau lah kawan, tak? Lah ni budak tak ingat, kau orang tua tak ingat. Bad, siapa dia kuat tak ingat? Kuat orang tua dia. Dia tak ingat ni pasal apa? Orang panggil apa ni? Pak Doh ke Pak Noh? Pak Noh. Abang mak ni. Ya. Jadi kadang-kadang dak orang tua-tua bila mari pondok dia mari, tak telu tiup sikit. Tiup gapo air nak pasal apa? Dia terkerah lidah dah tak nak sebut. Nah, kata kalau lidah kerah mati tak boleh makan. Kita bukan soal kerah lidah, soal mode ingat sebab kita jangan sebut. Tu ya punca. Gapo benda bohong kita selalu sebut, ingat tak ingat? Ingat. Pasal itulah anak-anak kita sebut sejak budak lagi. Pahlawan ni ingat nama anak tak? Cucu? Berapa orang yang baru? Boleh ingat nama semua? Ha, tu kata tak. Ha, tak ingat. Dia tahu bila ingat. Berapa cucu? Baru 20. Ha, cucu sebut. 3 orang, lepas tu tak. Lepas tu, kadang-kadang cucu pun tukar anak orang mana ni? Anak mak dia. Tak tahu mak dia nama berapa nama. Tak. Pasal tukar. Maknanya bila kita ni tak sebut banyak, kita lupa. Itu patua tak sewi lupa. Learning ni zaman kita ni bendanya kita banyak lupa, apa dia? Hak kita mudah lupa lah ni apa dia? Lupa kita nak ingat kepada Allah Taala. Kau tak lupa? Hari ni berapa kali kita tasbih? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar. Berapa kali kita tasbih? Lima waktu ya, Maya. Tu bukan letak email sebut, kalau letak email tak sebut, tak juga. Nah, tengok. Lah ni kita nak suruh kita ingat ke Allah SWT dengan lidah kita, kita kena sebut banyak. Zikir yang kita sebut tadi. Cuba kata, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ingat atau tak ingat? Ingat dah. Kalau tak ingatnya berapa?
Hak tak ingatnya berapa? Tak mengaku ke dah. Hak tak ingatnya nak buat, nak baca ke dah. Oh, dia kata ustaz ni mari jauh-jauh tuduh orang pula dah. Tak tuduh, tanya. Tanya. Tak seduk panjang lah, hak saat ni eh. Subhanallah. Tak ingat dah, tapi hari ni berapa kali baca? Ha, tu soalannya. Ha, jadi zikir ingat dah, tak ingatnya? Nak zikir, berapa? Ha. Kita tanya soalan ni, lepas ni jawab dah. Mikir 10 minit, bui masa. Kalau tak jawab ni, tak berhenti apa pukul 12. Ha. Kita nak dengar jawapan, eh? Pasal apa tak ingat? Acik fikir betul. Nak saruh hadis dulu ni. Eh? Tak apalah nanti pas ni. Nabi kata kepada Ibnu Abbas, ya gulam inni u'allimuka kalimatin hiyana, aku nak ajar kepada kamu beberapa perkataan. Tak saya ajar banyak. Kalau ajar banyak, mu tak ingat. Ihfazillah yahfaz. Mu jaga hak Allah, Allah jaga mu. Apa dia jaga hak Allah? Dia kena solat, dia kena semaya. Walaupun budak kecil, tak wajib lagi semaya. Tapi kita kena ajar. Dalam hadis Nabi kata, muru abna'akum bisolati li sab'in. Mu kena ajar anakmu semaya umur 7 tahun. Mana budak masuk sekolah rendah tu, kena suruh semaya. Budak lagi pasti umur 5 tahun, ajar dulu. Main-main kita semaya. Dia semaya, bila-bila nungginya. Ya kadang-kadang tu. Nah. Tapi tak apalah, dia mula solat. Kemudian 7, suruh semaya. Suruh. Ajar. 10, pulah. Pulah lingo. Ha. Berapa kali kita pulah lingo anak kita tak semaya? Dalam sejarah hidup ni, pulah ke tak pulah? Tak aja pulah dah. Pasal apa tak pulah? Pasal apa tak pulah? Ni nak tanya soalan ni. Saya biar tak semaya. Ni yang penuh ni. Ada setengah orang tu ada jawab. Jawab pada sedap, kita pun sedap dengar. Kata, apa tak pulah lingan tu? Nak pulah mana? Dia semaya sokmo. Nak dengar hak tu. Kita duduk tunggu hak tu jawab pada itu. Bunyi saya, jen selalu. Maknanya, kalau saya umur 7 tahun, umur 10 saya lagi, umur 15 balik, tak semaya juga. Ni cerita ada, cerita ni, mula hayuh ni cerita. Dia kata ada sore tu, anak dia besar lah, besar. Tak semaya. Dia pun duduk ngepek. Ngepek, bahasa budak ni tak semaya, berapa nak jadilah tua esok gini-gini. Anak dia cerdik, tak cakap banyak, dia pergi tangga rumah, ambil kasut ayah dia pakai. Dia duduk nak pekul kasut, dia pakai kasut. Dia rayak, mak, berapa? Tengok ni. Orang boleh, dia budak-budak kapa dia, pasal orang dia ada. Orang boleh pakai ada kasut abah. Ha. Ayuh dia kata, orang cawa, aku cawa kau semaya, dia cawa kasut. Mok dia kata, pok meninggal tak pehe-pehe tu. Maknanya budak besar dah lah, boleh pakai kasut ayuh, dia bol duduk ngepeknya. Ha, bangun cengkok pinggir ayuh dia. Jadi budak ni kata, masa kecil tu tak ajar. Dia kaki sama besar ni baru nak ngajar. Larilah kawan tu je. Ha, ni masalah kita lah ni. Ibu bapa, sebab apa salah kesalahan kita tidak didik daripada awal. Ha, daripada kecil lah ni kena jaga. Anak besar belakang dah. Semaya belakang, alhamdulillah. Cucu pula kita ambil tanggungjawab. Cucu semaya ke tak semaya? Tanya khabar. Ni duk tanya memperiksa boleh berapa. Duk kalau lupa tu makan berapa. Nah. Sekiranya tanya, bak makan minum tu insyaAllah anak cucu tak lapar. Kalau lapar dia pergi cari dapur. Tapi bak semaya, bak jaga ni. Nabi ajar tengok, budak kecil lagi Nabi ajar. Ihfazillah yahfaz. Mu jaga hak Allah, jaga solat, jaga hak Tuhan suruh, Allah jaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujah. Mu jaga hak Allah, Tuhan pimpin kamu. Allah bagi petunjuk, bagi jalan. Faizah sa'al tafas'alillah. Bila mu nak minta gapo-gapo, nak berdoa, minta dengan Allah. Jangan pergi minta dengan tunggu kayu. Ini akidah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila minta pertolongan dalam bab doa, dalam bab munajat, dalam bab pengaturan hati, minta dengan Allah. Dalam bab makan minum tak apa, pergi minta dengan mak dia. Hai. Ada setengah orang ni dia kata kalau tak boleh minta dengan manusia kak, minta dengan mak makan nasi tu syirik.
kok mana pula demo ni. Nah, itu dia panggil tidak habis mengaji lah gitu. Kita minta benda hok mampu. Pak mak tu lah ambil. Pak ngah tu lah akak pagi. Tak ada jadi masalah tu. Mak nak makan. Tak. Maksudnya kita doa tu minta dengan Tuhan. Lah ni kita jangan duduk sedap hati. Sambil-sambil kita mari masjid, mari surau, mari balasah ni. Nah, bila sakit kepala kau sakit pening, kita pergi tanya siapa? Tanya siapa? Eh? Klinik belah ni. Oh, tak apa tanya klinik. Sebab klinik ni dia ukur. Dia ambil suhu berapa? Oh, demam. Nah, cek air kencing pula. Hei, ada bakteria, ada kuman. Cek mau habis benda nya cek dia. Ni hok tak tahannya, hok gi jumpa tup ni. Hai, kita penipalu atau ayah wei. Ah, mujur mari cepat. Waktu bik dia punya makuk berasa rumah dia belaga tangga ngemu. Sepatuh ayat ni, ayat nilah yang memporak perandakan masyarakat. Kita budak klik tangga mana eh? Tak nyerah ya tangga alik gila ke tangga alik ulu. Kita tengok patutlah muka dia tu jumpa aku tak senyum pun. Ha, mula. Mula sangka buruk pada orang sebab Tok Bomo ni mengajar benda-benda yang kagut yang diajar oleh syaitan. Jangan main. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila minta dengan Allah, minta dengan Allah. Tak sedar minta dengan Tok Bomo. Tok Bomo uruk, Tok Bomo patah tak ada masalah. Ni Tok Bomo hak tahu benda raib ni. Jangan hidup gua. Nabi larang keras tu. Nabi kata apa? Man ata'arrafan, siapa dia pergi cari tukar-tukar tilik. Pergi cari tukar tilik, nak tengok barang hilang ke, nak tengok sakit buat berapa ke. Nah. Pergi tanya saja. Tanya saja. Ni ada setengah orang tanya, aku tak percaya tanya ya. Pergi tanya saja tu 40 hari tu tak terima sembahyang. Berapa hari tak terima? 40 hari. Tu tanya. Fa saddaqahu bima yakul. Kalau dia percaya dengan apa yang dikata oleh Tok Bomo, lam tu apa ni faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang ni kafir dengan Quran yang dituduh kepada Nabi. Sebab Quran kata tak ada siapa tahu benda gaib kecuali Allah. Tiba-tiba kita kata Tok Bomo tahu. Bahaya ke tidak? Ha. Ini dia panggil ilmu akidah. Nabi kita ajar daripada awal lagi pendidikan kita, keluarga kita ni awal-awal lagi kena bagi tahu pergantungnya hati kita dengan Allah. Sebab itulah Nabi kata dalam hadis Ibn Abban, kalau seluruh dunia orang kupu nak beri manfaat kepada kamu, tidak akan beri manfaat kecuali hak Tuhan nak beri. Kalau seluruh dunia ni berkumpul untuk beri mudarat pada kita, nak ngenak kita, tak akan kena kenak kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Itu yang diajar oleh Nabi kepada siapa? Kepada Ibnu Abbas. Seorang lagi anak angkat dia, tulis anak angkat Nabi ni, nama dia bukan anak angkat, anak tiri. Anak tiri dia nama Umar bin Abi Salamah. Umar ni anak tiri, anak Ummu Salamah, ayah dia mati syahid, mati dalam apa ni. Kemudian mak dia nikah dengan Nabi. Umar ni jadi anak tiri lah, orang panggil kan, anak isteri. Umar ni duduk di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila duduk rumah Nabi, Nabi pergi. Bila dia makan, orang Arab dia makan dalam talah. Kita ni lama tak makan dalam talah dah. Kau balas kita ni buat talah. Kena talah baru jadi mesra molek. Baru ni ada pokok dakwah mari Zairah pondok. Dia kata ustaz, dakwah kita ni tiga ya. Tiga cara. Salam, jumpa orang wis salam. Yang kedua kalam, cakap nasihat. Yang ketiga talam. Apa yang talam tu dia? Makan lah talam-talam. Ha, kata jadi dakwah dia ni. Wisalah, berkenalah dulu. Lepas tu kalam, cakap, nasihat. Abi nasihat, talam. Makan ada talam. Ha, jadi mana? Jadi Umar ni bila makan, dia ganyar makan ni. Ambil sini, ambil sini, ambil sini. Nabi kata, ya gulam. Ya gulam, sembilah. Mu nak makan, baca bismillah dulu. Wakul biyaminika, makan dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, makan hot depanmu yang duduk kaih hot depan. Nah, tengok hot sedak ni pakai holo gitu dulu lah, kita ambil gitu dulu. Pasal itulah kalau nak duduk tu kena tengok dulu dalam hidangnya tu.
Oh, duduk depan sambal letih kita. Tengok makan ni hok sesuai lah, tak kena nak mula dengan sambal dulu dah. Okey, makan dengan mula dengan nasi dulu kah. Yang betulnya Nabi kata, kata di Umar, wa apa ni? Pamazalat tilka ta'mati. Lepas daripada tu aku pegang sampai ke mati, nak makan baca bismillah, makan dengan tangan kanan, makan di hok depan, itu adab. Maka dari sudut ibadat, pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang pertama sekali tadi akidahnya, siapa dia akidah? Nabi kita ajar kepada Ibnu Abbas. Yang kedua adab dari sudut makan minumnya apa dia? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada Umar, dan Nabi kita suruh muru abnaakum bis-salati li 70. Naklah kamu jaga suruh anak musmaya waktu bermula umur 7 tahun. Alhamdulillah. Jadi ini zaman kita lah ni para jemaah sekalian. Zaman penjagaan pendidikan anak-anak ni, jaga molek ke tak jaga molek? Eh? Anak kita jaga molek ke tidak? Jawabnya jaga dia. Kita kata alhamdulillah. Ha, jadi semaya itu kena ambil perhatian lah. Jangan duk main-main. Jangan buat main-main. Sebab apa tak boleh buat main-main? Sebab inilah kepala modal kita setelah kita mengucap dua kalimah syahadah. Ha, bila kita yang pertama sekali kita ajar anak kita mengucap itu tauhid, dia panggil akidah. Yang kedua jaga solat. Jadi penjagaan solat ni bukan satu benda yang mudah lah pada jemaah sekalian. Jadi kita kena jaga sungguh-sungguh. Maka Nabi SAW ajar kepada kita adab, peraturan, dan semua perkara yang kita ada hari ni, apa dia? Iaitu kita kena buat supaya Nabi kita ajar. Jadi alhamdulillah. Maka Nabi kita suruh jaga solat. Solat fardu wajib kena jaga. Solat sunat jaga tak jaga? Kalau orang tanya lah tak. Berapa rakaat sehari sembahyang solat sunat? Berapa rakaat? Ini tanya saja tak apa. Tak masuk dalam rakaman ni. Orang kata pun tak kenal kita. Sembahyang apa? Ni. Belum subuh dua. Tak ingat dah. Belum zuhur. Lepas asar. Lepas asar tak maya. Ha, sama je tak maya. Jadi letih kita nak jawab. Dah, baik. Eh? Baik. Hari ni kita nak kempen tuan-tuan dan puan-puan. Lepas ni boleh tanya soalan lah. Ini kita nak kempen. Selain daripada kita solat fardu, kita juga tu ada kertas datangnya tu, dia panggil kempen solat berjamaah. Lah ni jemaah kita ni ramai ke sikit. Solat jemaah ni ramai ke tak ramai? Ramai. Ke sikit. Pasal apa tu orang tak semai ramai? Sedangkan pahala tu banyak. Kambing banyak tak apalah, boleh tembelih setiap malam bagi tak. Kita ni baik. Mana kita kena kempen usaha supaya dalam masyarakat kita ni solat mayah lima waktu, kalau boleh kita solat berjamaah. Mayah jemaah di masjid ni, sebab solat jemaah ni yang pertama sekali keuntungnya tanda berapa untung kita mari mayah jemaah. Berapa keuntungnya ada? Yang pertama, bila kita keluar daripada rumah, kita syarat dia kena ambil wuduk rumah. Ha, dengar ni. Ambil wuduk mana? Di rumah. Jangan ambil wuduk masjid. Ambil di rumah wuduk. Ini tengok dalam kertas kita ni, tajuk dia solatul jamaah. Ha, tuan-tuan kena baca lah. Jangan duk ambil saja tak baca rugi. Kita nak sebaca. Kalau kita nak baca semua, jadi panjang pula dia punya ceramah. Kena? Ha. Solat jamaah. Bila kita ambil wuduk di rumah, dengar ni SOP dia. SOP nak pergi sembahyang jemaah ni, ambil wuduk di rumah. Ambil air sembahyang rumah. Nak keluar daripada rumah, kita niat nak pergi solat. Nak pergi ke mana tu? Buah-buah. Tak boleh niat nak pergi buah, niat nak pergi sembahyang. Kata Nabi SAW, setiap langkah kita, satu langkah kita tu pijak, Allah Ta'ala gugurkan dosa. Sekalangkah kita angkat, Allah Ta'ala angkatkan darjat.
Susah ke tak bersapah dah. Daripada rumah kita ke masjid berapa lakon? Tak kira. Dia kena pakai jam kau tu, dia royak lakon berapa? Ngemutu. Ah ha, sedap juga. Berapa kali pusing tayang? Dia gini ya. Kita naik motor, kau naik kapal terbang kau. Hak langkah asal. Mana daripada rumah kita ke masjid 1000 langkah contohnya. Pas kita pergi motor, serupa dekat langkah tu 1000. Apa satulah zaman dulu orang nak boleh kuasa semaya ni dia panggil perjalanan sehari semalam. Jalan kaki. Lo ni kalau jalan sehari semalam naik kapal terbang, pas mana boleh pergi? Pas kutub utara pun siapa? Betul tak? Ha, tak kira, dia kira 80 kilo lebih. Semaya. Langkah. Masuk masjid pulak kita semaya pulak sunat. Tunggu semaya, lepas maghrib nak tunggu isya. Semua ni dikira pahala, tuan-tuan dan puan-puan diberi pahala duduk semaya. Maknanya kita mari rumah dia pukul 7, kita balik rumah kita pukul 9, pukul 10 malam ni, maknanya kita ada 3 jam malaikat tulis pahala solat. Besar ke tak besar pahala? Rugi tak kata rugi? Rugi tak mari? Rugi tak mari bukan rugi mari. Ni rugi tak mari. Mana pahala tu bernaik. Kemudian di antara maghrib dengan isya ni kita duduk cokoh gini ni, malaikat duduk doa kita, Allahumma gfirlahu, Allahumma rahamhu. Ya Allah berilah keampunan kepada dia, ya Allah beri rahmat kepada dia. Nah, lah ni malaikat duduk doa kita. Kita tak dengar ya, kalau dengar apakah mati sini. Tak pergi ke mana dah kita kalau kita dengar. Kemudian kita nak kempen para jemaah satu projek, nama dia projek mega mampu milik. Nak kata saya projek ni. Lo ni orang duduk gila ke projek ke belakang tu. Boleh projek situ projek sini, sukar. Tak ada masalah projek ni, moga ada rezeki. Tapi hok ni kita nak ni projek mega mampu milik ni, Nabi SAW ajar kepada kita solat qabliyah ba'diyah 12 rakaat. Berapa rakaat? Berasa banyak ke sikit? 12 banyak. Dia kata maya terawih pula apa ya. Ni 12 nak pula Abu Anah ni. 12 ni daripada subuh mari nak bagi. Belum subuh 2. Jangan tinggal 2 belum subuh. 2 belum subuh 2 jangan tinggal. Sebab pahala dia besar. Nabi kata kalaulah mu solat 2 rakaat belum subuh ni, harga dia nak banding dengan timbangan dunia nak sebut tak ada lagi harga. Tu semaya sunat subuh, maya subuh lagi besarlah pahala dia. 2. Sebelum Zuhur 4. Ha ni jen sikit ni. Sebelum Zuhur berapa rakaat? 4. Tidak 2, 4. Kena tambah dah 2 tu. Kalau biasa 2 dah, mulai esok sebelum Zuhur buat 4 rakaat. 2, 2. Kalau tak ada, ada setengah masjid ni dia ada penanda komat kan. Masjid kita ada dinding, tak ada. Kalau tak ada senang. Kalau orang ada menanda komat tu, kita pergi tengok orang nak nak komat dah. Kita semayah lalu 4 rakaat. 1, 2, 3, 4. Barulah tasyuk. Boleh gitu. Satu salah. So salah. Maknanya kalau kita logak lah. Kalau tak logak, buat 2-2 lah. 2 rakaat salah. 2 rakaat salah pula. Kalau kita logak, pakai selalu. 1, 2, 3, 4 baru tasyahud boleh salah. Soal salah. Boleh. Dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i duk sebut boleh. Kalau tak ajar buat, ni kita nak ajar. Kemudian apa lagi? Lepas Zuhur berapa? 2. Berapa dah? 8. Lepas Asar 2. Bahasa tak ada. Mujur, terima kasih pengurusi. Kalau lepas ada juga hari ni, saudara kita dah. Lama esok, wak kebak pembayaran. Jangan duduk warak tak terkalu gitu. Kita nak teh market itu, nak tengok setara mana demo sini, pahal kau tidak. Lepas asar tak ada. Lepas maghrib 2. Lepas isya 2. 12 rakaat. Projek meganya, berapa kita boleh? Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Nabi kata, Allah Ta'ala akan bina semua mahliga dalam syurga. Nak kata sih? Nak say ke tak say, tengok esok. Cukup tak cukup?
Kalau jawab dengan mulut ni, nak belakang. Nak. Derah jawab nak. Maya, tak. Tak jadilah kita. Ha. Amalan ni tak boleh jawab dengan mulut. Kena jawab dengan buat. Supaya dengan makan juga. Nak tahu makan dia sedap tak sedap. Tak boleh tanya orang. Sedap. Mana tahu kita. Tek mulut tahulah. Nah, ada benda tak boleh nak. Tak boleh wakil dia panggil. Tak boleh wakil. Ha, tak boleh nak wakil. Jadi kita jelas tu kan. Jadi 12 rakaat ingat dah. Tambah lagi. Kau tak sirah tambah. Nak kata sini? Nak lagi? Tambah lagi 2 rakaat duha. Kalau rajin, 4. Tapi paling tak rajin, biar ada 2 rakaat duha. Ha, ini yang paling tak rajin. Ini yang paling, kata orang yang paling, rajin, habis rajin. Habis rajin ni malah. Habis rajin. Kalau boleh lagi, 4. Comel. Dia duha ni, dia boleh sampai 8. Boleh naik sampai 12. Tapi kalau kita buat 2 pun, alhamdulillah, daripada tak buat. Kalau buat 4, comel. Pada 2. Tapi kita tak hok rendah kali dulu. Hok tinggi-tinggi, hok berat-berat, tak usah. Yang dia panggil ni spotting. So lagi nak tambah, witir 3 rakaat. Witir. Witir ni kita boleh buat lepas isyak lalu. Ataupun buat sebelum tidur. Yang terbaik kita buat lepas bangun tidur. Dia panggil tahajud tu. Akhir solat malam, witir. Boleh ke tak boleh? Muslimin dan muslimat. Kalau kita boleh kekal 17 rakaat ni satu hari satu malam. Bagi anak lah. Kita sudah naik taraf wali min awliya'illah. Terkejut bunyi wali. Dia tahu wali nikah ya tak? Naik wali ni malam ni. Eh, bukan senang orang nak jaga solat fardu dengan solat sunat sampai kita hari ni. Sampai orang lorak, orang sibuk ni. Kat kita ni, ramah kat sini, orang buat RTN saja ni. Tidak kerja RTN lah ni. Eh? Tidak. Habis diri kata di RTN lah dia. Berapa tahun RTN? 2 bulan. 2 tahun. RTN ni bukan kerja radio tu. Rehat tunggu mati. Itu RTN katanya. Mana orang tak ada kerja dah lah. Tak pergi pejabat. Tak pergi mana. Tak pergi sibuk-sibuk dah. Nak pergi mana kita? Nak pergi kubur dah kita ni belakangnya. Nah. Tak boleh jaga 17. Kata insya-Allah boleh. Siapa dia jaga ni insya-Allah kita naik taraf wali min auliyaillah as-salihin di zaman orang sibuk orang lorak. Ha ni kena ada. Kalau tidak rugi kita tuan-tuan. Besar kerugian kita di saat Allah Taala izinkan untuk kita solat, untuk kita sembahyang, tak kena bayar, tak kena apa, kita buat ya boleh. Sembahyang sunat ni kalau tak cekap sembahyang duduk pun boleh. Sembahyang sunat kita tak larat. Allah, aku ni tak yakak dah. Bangun tahajud. Kita semaya sambil duduk. Boleh 10 rakaat malam-malam. Lepas tu akhir nak witir tu kalau rasa gagah bangun. Tak gagah pakai duduk. Sebab cuma dia beza pahala. Orang duduk tanpa uzur. Semaya sunat lah. Semaya fardu tak boleh duduk tanpa uzur. Tak sah. Semaya sunat. Kalau tak uzur pun boleh duduk. Rasa malah yang malam ni. Pakai duduk tahiyat atalata. Semaya. Boleh. Tapi pahala separuh. Kecuali orang yang tak gerak. Orang sakit, memang tak boleh gerak dah. Dia semaya sambil duduk, pahala penuh. Ha, rugi kita kalau tak buat. Ha, jadi ini satu projek yang kita ingat. Yang kita nak kempen tuan-tuan. Satu lagi projek yang anda sebut tadi. Apa dia? Zikir. Zikir 4 kalimah. Cuba kata sekali lagi nak dengar. Subhanallah. Ha. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ingat dah? Kau tak ingat? Ah, janji nak jawab tadi. Apa tak ingat? Sebut, sibuk. Jangan sebut. Apa tak buat? Malah. Ngaku senang. Bukan ngaku lah, malah. Apa tak ingat? Malah. Lagi kuan, no. Malah. Gobek. Ha. Punca dianya kita tahu duduk mana? Duduk sini. Bila hati ingat kepada Allah, banyaklah sebut nama Allah. Kita ni anak orang kita saya, banyak kali sebut sehari. Allah mek tu tak telefon lah komok. Allah sebut macam nama. Adik-adik lain pun sebut. Oh, duduk sebut kau tu semua lah. Kita duduk depan tu hanya khabar. Pasal apa? Sebab saya.
Lah ni kita nak suruh tuan-tuan dan puan-puan letak kesayangan kita, cinta kita pada Allah dengan kita banyak sebut nama Allah. Sehari-hari kita nak kempen malam ni, kalau setujulah 500 kali sehari. Wah, nak terkanyak. Dah nak berapa dah? 50. Hei, malu ke Tuhan. Semetah nak lepas maya isya ni ambil tasbih, cuba kira 100 kali berapa minit. Ana kira dah 100 kali kalau gia 5 3 minit. Kalau gia 3 5 minit. Gia 3 tu selulah. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 5 minit. 100 kali. Gak 5 minit. Kalau 500 kali baru 5 apa? Baru 25 minit. Tak ada habis cawetel lagi duduk kedai kopi. Lo ni muslimi dan muslimat, kempen kita ni biar jadi apabila kita letak dalam jadual hidup kita, aku nak baca 500 kali sehari. Lepas subuh baca, tengah hari puah-puah duduk makan roti cana 100 kali pula. Lepas zuhur 100, lepas asar 100, malam 100, cukup tak cukup 500? InsyaAllah. Kalau jumpa pula nak dengar, habuana bukan 500, 5,000 dah kita buat. Baru ni ada orang tanya, dia kata, ambil mana dalil 500 tu? Tak ada. Dalilnya, nak kalau rakyat 5,000, dia mahu takut. Kalau rakyat 50, berasa malu ke Tuhan? Kita tak 500. Sebab 500 tu baru 25 minit. Boleh ke tak boleh? Kata insyaAllah belaka. Ha, esok buat, malam ni start dah. Pahisa ni 100. Dia gitu ya. Hak Nabi ni tak ajar pelik-pelik. Hak ajar 1,000 juta semelio tu bukan mari Nabi. Nabi dia ajar hak mudah-mudah ya kita, tak ada payah. Ha, habislah kita kempen kitanya jaga solat sunat 12 rakaat. Boleh mahligai 10 dalam syurga setiap hari. Jaga zikir 4 kalimah, jaga solat jemaah, jaga semayang anak-anak cucu. Jaga juga dari sudut pakaian anak-anak kita, dia panggil jaga aurat. Tengoklah anak pakar pelik-pelik, tegurlah kita, hey, kita bukan mek saleh. Kita mek Melayu hidup kepek ni. Allah pakar pelik-pelik ni teh. Nah, maka budak-budak lah ni tak takut, tak tahu apa ni pakaian ni. Saih, tukar ngadik, mok tukar saih. Pasal itulah kita kata tutup aurat tu ada 3 cara. Tutup aurat 3 cara. Satu, menutup aurat. Kau pakai baju molek-molek tutup aurat. Yang kedua dia panggil menudung aurat. Tahu tudung aurat? Tudung aurat ni, oh ni lah. Kau jenis pakai baju, kau nipi-nipi. Kau tudung saji kan? Tudung saji tu nak, kau ikat dalam kucing duduk minta. Pakai dia lah gitu. Pakai dia tak cukup, tak cukup SOP dia panggil. Yang ketiga dia panggil membungkus aurat. Tahu buku? Pakai ketak lemak, pembarut nakal tu. Itu panggil buku aurat lah gitu. Jadi kita nak anak cucu kita ni, biar menutup aurat. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah. Jadi yang memberi setakat tu dulu. Pada dah motivasi kita malam ni, kau kena pengurusi kata. Pada tu dah. Kalau boleh 3 perkara ni, 4 perkara yang kita sebut malam ni, InsyaAllah. Aflaha in sadaq. Bahagialah kita di dunia, aman di akhirat. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.